Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Wahman Tutorial. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial atau filter edit foto Lightroom Android di malam hari atau night tone. Oke, buat kalian yang belum like video ini jangan lupa tekan tombol like-nya, dan yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe sekarang juga ya, karena subscribe itu gratis. Dan yang belum tekan tombol lonceng, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video notifikasi updatean terbaru dari channel saya. Oke, langsung saja simaklah video tutorialnya sampai habis, jangan di skip ya guys. Pertama-tama kalian masukkan foto yang kalian mau edit. Oke, sudah selesai. Langkah yang pertama, masuklah ke menu pencahayaan. Di sini kita akan mengaturnya melalui pengaturan hacklist. Hacklist saya turunkan menjadi -16. Oke, lalu bayangannya saya naikkan menjadi +58. Lalu warna putihnya saya atur menjadi -40. Terus hitamnya saya atur menjadi +43. Oke, mungkin seperti ini. Jika tidak sesuai dengan foto kalian, bisa kalian cocokkan sendiri. Lalu langkah yang kedua, masuk ke menu pencahayaan. Temperatur saya atur menjadi -32. Pengaturan yang lain tidak diubah-ubah ya guys, mungkin seperti ini aja. Lalu masuk ke menu campuran atau warna. Warna merah runanya tetap menjadi 0. Terus kejenuhannya saya naikkan menjadi +40. Luminance saya naikkan menjadi +26. Lalu pindah ke warna orange. Kronanya tetap menjadi 0. Lalu kejenuhannya saya turunkan menjadi -30. Lalu pindah ke luminance. Luminance saya naikkan menjadi +44. Oke, ini seperti ini aja. Lalu pindah ke warna kuning. Warna kuning ronanya saya turunkan menjadi -100. Kejenuhannya saya turunkan menjadi 32. Luminance nya tetap menjadi 0. Lalu pindah ke warna hijau. Ronanya saya tetapkan menjadi -0. Kejenuhannya saya turunkan menjadi -100. Oke, lalu pindah ke pengaturan aqua. Ronanya saya naikkan menjadi +100. Kejenuhannya saya naikkan menjadi +100. Luminance tetap menjadi 0. Lalu pindah ke warna biru. Ronanya saya turunkan menjadi -30. Lalu kejenuhannya saya naikkan menjadi 84. Oke, lalu pindah ke warna ungu. Tonanya saya turunkan menjadi -100.
lalu kejenuhannya saya turunkan menjadi -2, lalu luminesnya saya naikkan menjadi 70. Oke, selesai. Lalu masuk ke menu efek. Teksturnya kita tetapkan menjadi 0. Lalu masuk ke pengaturan jernih, saya naikkan menjadi +28. Oke, efek kabutnya saya naikkan menjadi -28. Oke, kejernihannya tadi 55. Oke, langsung pindah ke vignette. Vignette-nya saya turunkan menjadi -28. Lalu titik tengahnya saya naikkan menjadi, saya turunkan menjadi 30. Oke, lalu filternya saya naikkan menjadi +100. Oke, ini sebelum foto yang diedit, lalu ini yang sesudah diedit. Lalu masuk ke pengaturan sleep tone. Di sini kalian bisa menyesuaikan sendiri dengan foto kalian ya guys. Eclipse-nya saya atur menjadi 20. Lalu pengurangan noise-nya saya naikkan menjadi 40. Lalu detailnya saya naikkan menjadi 70. Lalu pengurangan noise warnanya saya naikkan menjadi 40. Lalu detailnya saya naikkan menjadi 80. Lalu kehalusannya saya turunkan menjadi -36. Oke, mungkin sekiranya segitu aja. Lalu jika kalian ingin mengubah presetnya dengan foto lain, kalian bisa menyimpan atau menyalin pengaturan yang baru kalian edit, lalu checklist. Lalu masuk ke titik 3 pojok atas. Lalu tempelkan pengaturan yang tadi.